Masyarakat di Pangandaran kumpul di sekitar landasan Bandara Susi Air Pamugaran, Senin, 17 Juli 2023, pagi, mereka menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Masyarakat terlihat antusias menunggu kedatangan Prabowo, selain warga. Ada juga sejumlah pengurus Partai Gerindra yang standby di sekitar area landasan Bandara Susi Air Pamugaran, juga terlihat sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia, TNI, dari Kesatuan TNI AL, TNI AU, dan TNI AD. Informasi sebelumnya, Prabowo Subianto dijadwalkan akan mendarat di Pangandaran pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Dia akan bertemu dengan nelayan di Pangandaran, pelepasan bibit, dan penyerahan mesin kepada nelayan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!